kanan dari jalur Pantura Kosarang Indramayu. Kemacetan sampai sore hari ini, macet panjang guys, karena kan di Pantura Desa Puntangnya ada pengecoran dan tadi pagi ada sebuah insiden kecelakaan, sehingga jalur dari arah Jakarta menuju Cirebon macet total dan kini sedang merayap pelan-pelan. Bagi para pengendara yang mau melintas jalur Pantura, harap berhati-hati, bersabar. Kemungkinan ada diperkirakan sampai malam. Laporkan sore hari ini, hari Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.